Oke teman-teman, kali ini aku mau ngerakit nanoblock teman-temannya. Di sini mereknya itu Meblock teman-teman, dari Love Boyu. Di sini aku mau ngerakit karakter dari Toy Story teman-temannya, yaitu Alien. Alien ini ku yang didapatkan Handy dari taman bermain tuh teman-teman ya, si Alien yang bertiga itu loh. Oke, ini tampilan depan dari kotaknya teman-teman ya. Habis ini dari pinggirnya ada barcode ini. Oke, ini dari belakangnya ada tulisan Cina yang nggak tahu apa bacanya, apalagi kalian yang nggak bisa baca kayak saya ya, ini ya nggak bisa baca tulisan kayak gini ya. Ini adalah pinggirnya, ada karakter aliennya kecil di sini teman-teman. Oke, langsung kita unboxing teman-teman ya. Ya, yang kita dapatkan yaitu adalah bloknya teman-teman, yang didominasi warna hijau. Ini jumlah bloknya ada 178 pieces blok teman-teman. Oke. Selanjutnya yang kita dapatkan adalah kertas petunjuknya teman-teman ya. Di sini terdiri dari 13 langkah teman-teman. Langsung kita unboxing dulu teman-teman ya bloknya. Kita unboxing dulu bloknya. Nice. Kita taruh sini. Oke, kita rapiin dulu lah tempat kita merakit. Kotaknya sini. Oke, buku kertas petunjuknya di sini ya, biar enak nanti lihatnya teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut di langkah pertama teman-teman ya. Ini langkah pertama teman-teman. Di langkah pertama yang kita butuhin itu warna hitam mata 6 teman-teman ya. Oke, seperti ini tampilannya teman-teman. Kita taruh sini. Selanjutnya yang kita butuhin yaitu mata 2 teman-teman ya. Kita butuh 1 biji di sini. Oke, seperti ini ya, warna hijau sangat bagus hijaunya ya. Selanjutnya yang kita butuhin mata 3, kita butuh 3 biji teman-teman ya. Oke, ini mata 3, aku suka warna hijaunya teman-teman ya. Bagus. Dan selanjutnya kita perlu L. Kita perlu cukup banyak, yaitu 6 biji teman-teman ya. L 6 biji cukup banyak di sini ya. Oke, ini L 6 biji. Kita taruh sini. Selanjutnya kita perlu yaitu T 3 biji teman-teman ya. Warna hijau, dominasi warna hijau teman-teman. Oke. Ini T warna hijau. Oke. Selanjutnya yang kita butuhin yaitu ini mata 6 warna hijau 1 biji teman-teman. Oke, hijau tip F ya. Hijau stabilo maksudnya teman-teman. Bagus warnanya. Oke, selanjutnya kita perlu ini mata 8 2 biji teman-teman ya. Oke, ini kita taruh sini. Dan selanjutnya yang terakhir kita perlu mata 12 ini teman-teman ya. Oke, ini mata banyak isi berapa ini ya. Oke, taruh sinilah, nanti hitung sendiri ya. Oke, yang kita perlukan udah kita taruh di sini teman-teman. Waktunya kita ngerakit tahapan pertama, pondasi awalnya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, tahapan pertama ini pondasi awalnya sudah selesai teman-teman ya. Dan ini hasilnya teman-teman. Oke, ini adalah hasil awal dari pondasinya ya. Belum tahu nih bagian mananya teman-teman nih. Oke teman-teman, kita lanjut di tahapan kedua teman-teman ya. Di tahapan kedua yang kita perlukan itu yaitu L warna hitam, kita perlu 2 biji teman-teman. Oke, ini L warna hitam. Kita taruh sini. Selanjutnya yang kita perlukan yaitu pink, L warna pink ya. L pink kita perlu 2 biji. L pink 2 biji, pinknya cantik sekali teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita yang perlukan adalah mata 1 teman-teman. Warna hijau kita perlu 2 biji ya yang kita perlukan ya. Oke.
Selanjutnya yang kita perlukan yaitu mata 3, kita perlu 1 biji teman-temannya di sini ya. Oke. Selanjutnya kita perlu teh, kita perlu 4 biji teman-teman. Teh 4 biji. Ini teh 4 biji ya. Dan next selanjutnya kita perlu mata 6, 1 biji teman-teman. Dan selanjutnya dan terakhir di tahapan kedua yang kita perlukan itu mata 8, yaitu 1 biji ya. Oke, ini blok yang kita perlukan sudah kita siapkan di sini teman-teman ya. Waktunya kita ngerakit di tahapan kedua ini teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, tahapan kedua sudah selesai ya. Dan ini hasilnya teman-teman sih. Ini sih mau ke arah dari mulutnya alien teman-temannya. Mulutnya ini ya. Udah ketahuan ini. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut di tahapan ketiga teman-temannya. Di tahapan ketiga yang kita perluin yaitu yang persegi warna putih kita perlu 6 biji teman-teman ya. Oke, mata 1 warna putih. Selanjutnya yang kita perlukan warna hitam mata 1, 1 biji teman-teman ya. Oke. Kita taruh sini. Dan selanjutnya yang kita perlukan mata 4 2 biji warna hitam teman-teman. Oke, selanjutnya yang kita perlukan persegi warna hijau 4 biji ya, mata 1 ya. Di tahapan ini yang kita perlukan cukup kecil-kecil komponennya teman-teman ya. Dan selanjutnya yang kita perlukan tuh komponen yang kayak gini bentuknya teman-teman. Yang kayak gini kita perlu 2 biji teman-teman ya. Kayak ini. Selanjutnya yang kita perlukan mata 2 1 biji teman-teman. Oke, selanjutnya kita perlu mata 3 1 biji ya. Dan yang terakhir yang kita perlukan yang L 4 biji. Oh, T teman-teman ya. T 4 biji ya. T 4 biji teman-teman. Oke. Komponen yang kita perlukan sudah siap di sini ya. Waktunya kita ngerakit di tahapan ketiga teman-teman. Oke teman-teman, tahapan ketiga sudah selesai dan ini hasilnya teman-teman ya. Ini bagian mulutnya dan yang atas ini sih mau ke bagian matanya tapi masih abstrak teman-teman. Di tahapan berikutnya mungkin akan lebih jelas ya. Oke teman-teman, kita lanjut di tahapan keempat teman-teman ya. Di tahapan keempat yang kita perluin yaitu mata 1 warna hitam 3 biji teman-teman ya. Oke, ini selanjutnya yang kita perlukan yaitu mata 1 warna putih 4 biji teman-teman. Oke, ini. Oke, selanjutnya yang kita perlukan itu mata 2 warna putih 2 biji teman-teman ya. Oke, ini teman-temannya kita taruh sini. Selanjutnya yang kita perlukan itu warna hijau mata 1 2 biji teman-teman. Oke, ini ya.
Kita taruh sini dulu. Selanjutnya yang kita perlukan mata 2 4 biji teman-teman ya. Oke, ini. Oke, next kita perlu mata 3 1 biji teman-teman. Oke, ini ya. Selanjutnya yang kita perlukan itu mata 4 1 biji teman-teman ya. Oke. Selanjutnya yang kita perlukan L 2 biji teman-teman. Oke, komponen blok yang kita perlukan di tahapan keempat sudah kita siapkan di sini teman-teman. Waktunya kita ngerakit di tahapan keempat teman-teman ya. Oke teman-teman, tahapan keempat sudah selesai dan ini hasilnya teman-teman ya. Makin jelas kalau ini bagian matanya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut di tahapan kelima teman-teman ya. Di tahapan kelima yang kita butuhkan yaitu warna putih mata 1 2 biji teman-teman ya. Oke, ini kita harus ini dulu. Selanjutnya yang kita perlukan yaitu mata 3 warna putih 1 biji teman-teman ya. Oke, ini. Selanjutnya yang kita perlukan persegi mata 4 ini warna putih 2 biji teman-teman ya. Oke. Dan selanjutnya yang kita perlukan itu warna hijau 1 mata 1 4 biji teman-teman ya. Dan selanjutnya yang kita perlukan mata 2 1 biji teman-teman. Oke, ini. Next yang kita perlukan mata 3 1 biji ya. Dan selanjutnya yang kita perlukan L ini 2 biji blok. Dan selanjutnya yang kita perlukan yang terakhir di tahapan kelima yaitu mata 6 2 biji teman-teman ya. Oke, bloknya sudah kita siapkan. Nah, selanjutnya kita akan merakit tahapan kelima teman-teman ya. Oke teman-teman, tahapan kelima sudah selesai dan ini makin jelas bentuk mata tiganya ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut di langkah keenam ini teman-teman ya. Di langkah keenam yang kita perlukan yaitu bloknya mata 1 kita perlu 1 biji teman-teman. Oke, ini 1 biji kita taruh sini. Selanjutnya yang kita perlukan komponen yang kayak gini ya. Yang kayak gini kita perlu 2 biji teman-teman. Oke, ini ya kayak gini 2 biji kita taruh sini dulu. Selanjutnya yang kita perlukan mata 3 kita perlu 1 biji teman-teman. Selanjutnya yang kita perlukan mata 4 1 biji ya. Selanjutnya kita perlu L 1 biji. L 1 biji. Selanjutnya kita perlu mata 6 4 biji ya. Oke, kita taruh sini. Dan yang terakhir kita perlu mata 12
satu biji teman-teman. Oke, ini mata 12 satu biji. Oke, bloknya sudah kita siapkan di sini, waktunya kita ngerakit tahapan ke-6 teman-teman. Tahapan ke-6 sudah selesai teman-teman, matanya sudah jadi 100% matanya ya. Oke teman-teman, kita lanjut di tahapan ke-7 teman-teman ya. Di tahapan ke-7 kita perlu komponen yang bentuknya kayak gini ya. Kita perlu 2 biji teman-teman. Oke, ini kita taruh sini dulu. Selanjutnya kita perlu teh 4 biji. Dan selanjutnya yang kita perlukan yaitu mata 6 4 biji ya. Oke, bloknya yang kita perlukan sudah siap di sini, waktunya kita ngerakit tahapan ke-7 teman-teman. Oke, tahapan ke-7 sudah selesai teman-teman, dan ini hasilnya, progresnya sangat bagus ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut di tahapan ke-8 teman-teman. Di tahapan ke-8 ini kita akan finishing di bagian kepala ya, penyelesaian teman-teman. Oke, yang kita perlukan yaitu komponen yang bundar tabung kayak gini. Kita perlu 1 biji teman-teman. Oke, ini kita taruh sini dulu. Selanjutnya yang kita perlukan komponen yang kayak gini, kita perlu 2 biji teman-teman. Oke, ini next kita perlu mata 1 10 biji, cukup banyak teman-teman ya, 10 biji mata 1. Oke, ini kita kumpulin dulu ya. Dan selanjutnya kita perlu komponen yang kayak gini, 4 biji teman-teman. Oke, ini selanjutnya kita perlu komponen yang seperti ini, nanti 2 biji. Oke, ini kita taruh sini. Selanjutnya kita perlu mata 3 biji. Oke, ini. Dan yang terakhir kita perlu komponen blok mata 6 5 biji teman-teman ya. Oke, ini teman-teman, kita taruh sini. Oke, yang kita perlukan di tahapan ke-8 sudah kita siapkan, waktunya kita ngerakit di tahapan ke-8 teman-teman ya.
teman-teman, ini tahapan ke-8 sudah selesai dan jadi bagian kepalanya Alien The Story ya, Toy Story maksudnya teman-teman, Alien Toy Story teman-teman ya. Dan ini tampilannya kepalanya. Oke, kita lanjut di tahapan ke-9 teman-temannya. Di tahapan ke-9 kita bikin struktur badan dari aliennya teman-teman. Oke, kita pindahkan dulu lah kepalanya ke belakang seperti ini. Selanjutnya yang kita perlukan di tahapan ke-9 yaitu mata dua warna biru. Kita perlu 2 biji teman-temannya. Oke, ini kita taruh sini dulu, kita kumpulin. Kita perlu mata 3 biji teman-teman di sini. Oke, ini teman-teman kurang satu ya, jatuh. Kita ambil dulu lah. Oke, selanjutnya kita perlu mata 6, 2 biji warna biru tua teman-teman seperti ini. Oke, kita taruh sini. Selanjutnya kita perlu biru muda semua ya. Mata 3 kita perlu 1 biji, kita taruh sini. Selanjutnya kita perlu mata 4 persegi 2 biji teman-teman ya. Oke, ini kita taruh sini dulu. Selanjutnya kita perlu T2 biji teman-teman. Oke, kita taruh sini. Selanjutnya kita perlukan yaitu mata 6 2 biji teman-teman ya. Kita taruh sini. Oke, blok yang kita butuhin untuk membuat badan struktur awalnya kita udah siapkan. Waktunya kita ngerakit tahapan ke-9 teman-teman ya. Oke teman-teman, di struktur awal langkah ke-9 untuk badannya udah kita jadi, ini udah jadi ya. Dan ini hasil awal dari struktur awal dari badannya alien teman-teman. Oke, kita lanjut di langkah ke-10 teman-teman. Di langkah ke-10 yang kita perlukan cukup sedikit nih jenis bloknya. Oke, yang pertama kita perlu mata 4 3 biji teman-teman. Oke, ini persegi mata 4 3 biji. Selanjutnya kita perlu T2 biji teman-teman ya. T2 biji. Dan yang terakhir kita perlu mata 6, kita perlu 2 biji. Oke, ini kebalik ya. Ini ya, kita taruh sini. Oke, bloknya sudah siap. Waktunya kita ngerakit tahapan ke-10 teman-teman ya. Oke teman-teman, tahapan ke-10 sudah selesai dan ini hasilnya mau ke arah badannya alien teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ke tahapan ke-11 teman-teman. Di tahapan ke-11 yang kita perlukan yaitu L warna kuning 1 biji teman-teman ya. Warna kuning 1 biji kita taruh sini. Selanjutnya kita perlu warna biru L 1 biji juga teman-teman ya. L 1 biji warna biru. Selanjutnya kita perlu persegi mata 4 2 biji teman-teman. Oke, ini selanjutnya kita perlu T 1 biji teman-teman ya. Dan yang terakhir kita perlu mata 6 1 biji juga teman-teman, warna biru. Oke, blok yang kita perlukan sudah siap. Waktunya kita ngerakit tahapan ke-11 teman-teman.
Oke, tahapan ke-11 sudah selesai dan ini hasilnya teman-teman ya. Ya, kita langsung ke langkah ke-12 teman-teman. Langkah ke-12 yang kita perlukan cukup sedikit, cuma perlu 3 blok. Oke, yang pertama mata 3 warna biru tua 1 biji. Kita taruh sini. Selanjutnya kita perlu persegi mata 4, oke, warna biru tua kita taruh sini, dan selanjutnya dan yang terakhir kita perlu mata 6 1 biji teman-teman ya. Oke, ini kita taruh sini teman-teman. Oke, langsung saja kita rakit tahapan ke-12 ini teman-teman ya. Oke, tahapan ke-12 sudah selesai, cukup simpel tahapan ke-12 dan ini hasilnya teman-teman. Oke, selanjutnya tahapan terakhir, tahapan ke-13. Di tahapan ke-13 yang kita perlukan yaitu persegi warna putih. Kita perlu 2 biji, oke ini. Selanjutnya kita perlu mata 2 warna biru muda 2 biji. Selanjutnya kita perlukan yaitu mata 6 2 biji teman-teman. Dan kita perlu juga mata 3 biru tua 2 biji. Dan yang terakhir kita perlu mata 8 2 biji teman-teman. Oke. Langsung saja kita rakit tahapan ke-13 teman-teman. Oke teman-teman, sudah jadi Alien Toy Story dan ini hasilnya teman-teman ya. Ini adalah penampilan Alien Toy Story Nanoblock teman-teman ya, dari dekat. Oke, ini bagian depannya, ini bagian pinggirnya ngeblur ya. Sangat bagus sekali.